Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saudara, mari kita luangkan waktu sejenak seperti biasa. Kita akan kembali dengar firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang telah menjaga, menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Hari ini kami ada sebagaimana berada dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan berikan kami umur panjang. Ini kesempatan bagi kami untuk kembali memuliakan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita lihat di Mazmur 13, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Kepercayaan, ayat 1-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, di ayat 2 dikatakan begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudara, keputusasaan sempat dialami oleh pemazmur dalam hal ini Daud. Dan ini terlihat dari tulisannya di Mazmur 13 yang kita baca ini. Dia merasa kehilangan semangat dan menyerah pada keadaan. Saudara pernah mengalami situasi ini? Saudara, saya juga pernah mengalami. Tuhan ingatkan saya melalui Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Sekali lagi saya bacakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan apa saja? Dalam segala hal yang positif tentunya ya. Apalagi kerajinan kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat dalam kesulitan besar, Tuhan seolah-olah membiarkan berdiam diri dan tidak bersedia memberikan pertolongan. Sepertinya doa yang diserukan siang malam sepertinya sia-sia karena tidak ada jawaban. Bukankah kita juga pernah mengalami hal seperti yang dirasakan oleh pemazmur dalam hal ini Daud? Kita sudah tidak punya daya lagi untuk berdoa. Mungkin sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa. Mungkin juga air mata kita sudah kering. Bahasa Daud di bagian yang lain, menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Sementara pergumulan yang kita alami begitu berat. Kita meratap dan mengerang menahan sakit, tapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Lalu kita berkata, seperti di Mazmur 13 ayat 3 ini, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Amin. Ada kata bijak yang mengatakan begini, usaha keras selalu membuahkan hasil yang memuaskan. Kondisi ini juga dialami seorang janda dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal 18, Lukas pasalnya yang ke-18 pada
ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat 6, kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudaraku yang kekasih, di sini dijelaskan bahwa janda itu tidak pernah putus asa meskipun sang hakim seringkali menolak perkataannya. Bahkan disebutkan bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tapi hal itu tidak mematahkan harapan dari janda ini untuk selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Semangat itulah yang seharusnya kita miliki juga, Bapak Ibu. Terus berseru-seru kepada Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mungkin sampai saat ini belum ada jawaban atas pergumulan kita, belum ada jawaban atas doa kita. Mungkin sepertinya terlalu besar masalah yang kita hadapi, bahkan serasa tiada harapan lagi. Tapi kita tidak perlu mengukur beban itu dengan kekuatan kita. Yang harus kita lakukan, dengar baik, yang harus kita lakukan adalah membuka mata rohani untuk melihat kebesaran Tuhan yang jauh melebihi apapun juga. Amin. Mazmur 34 ayat 18, "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Bapak Ibu, ini hal yang harus kita garis bawahi. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Memang saudara ya, tak mudah dimengerti, ya kan? Yang pasti bahwa waktu kita bukan waktunya Tuhan. Dia lebih tahu mana yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu pesan saya pagi hari ini, jangan menjadi lemah. Dikatakan di Mazmur 25 ayat 3, "Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu." Teruslah berharap sama Tuhan. Saya tidak akan dipermalukan. Bahkan saudara akan ditinggikan, dimuliakan. Kalau kita dengan penuh kerendahan hati terus melekat sama Tuhan, Tuhan akan memuliakan kita. Karena dia akan mengangkat kita setara dengan bangsawan bangsa-bangsa. Jadi saudara, teruslah berharap sama Tuhan. Kita jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Sebab janjinya, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau." Jadi saat Tuhan seolah-olah membiarkan kita, hanya seolah-olah, bisa jadi itu adalah ujian iman bagi kita. Apakah kita mau tetap bersemangat dengan Tuhan? Apakah kita mau terus berdoa dengan sungguh-sungguh atau tidak? Semua bergantung pada kita. Karena itu, biarlah kita akan selalu melekat kepada Tuhan, sebab memang di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau tidak akan membiarkan setiap orang yang datang kepadamu, dan semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Terpujilah Engkau, berkati kami semua di hari ini dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan menjadi bagian kami di hari ini. Dan
kiranya ada damai sejahtera yang memerintah atas kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sukacita dan ucapan syukur akan selalu mewarnai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yeah.